Ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah usaha untuk menjatuhkan dan memfitnah ahli agama. Andalah kepada pemangsa-pemangsa itu, kerana andalah, maka agama kita ini menjadi bahan belak ketawa. Kerana andalah yang menggunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu anda, sehingga ada orang mau murtad dan ada orang mau bunuh diri. Dia tidak tahu untuk mengatakan tidak. Sebab yang melakukan itu adalah orang yang dalam masyarakat dipercayai, dikenali baik. Selepas itu akan munculnya suara-suara yang menyatakan kalau orang yang hafal Quran pun seperti ini, jadi apa gunanya aku masih lagi ada dalam agama ni? Ramai lagi asatizah kita di luar yang baik, yang bagus, yang nak jaga agama. Kita tak nak kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kita tak nak. Yang kita nak jaga adalah image, reputasi agama. Itu jauh lebih besar. Kita yakin yaumul kiamah kita akan bertemu dengan dia. Dia di dunia boleh terlepas. Tetapi, Amy, kita juga ada peluang untuk mendapatkan keadilan di dunia. Bukan kerana dendam. Saya pun tidak tahu siapakah individu yang Amy sebutkan itu. Biarlah individu itu jatuh sekalipun. Tetapi jatuhnya dia itu adalah rahmat Allah kepada dia di dunia, supaya dia sempat bertaubat di dunia. Dan supaya di akhirat dia tidak dipertanggungjawabkan.